Rangkaiannya Hari Bayangkara yang ke-72. Memang tepatnya 1 Juli 2018, tapi karena anggota Polri masih berada di lapangan untuk pengamanan Pilkada Jawa Tengah, sehingga hari ini kita laksanakan syukuran dan pesta meriah. Kita mengundang teman-teman dari TNI, pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat untuk melaksanakan pertandingan atau lomba-lomba tradisional, panjat pinang, kemudian makan kerupuk dan sebagainya. Selain itu, momen hari Minggu ini di Simpang 5 ada Car Free Day, juga mensukseskan Asian Games 2018. Kita melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar memberikan doa, ikut mensupport, dan semuanya ikut membawa energi positif Indonesia supaya juara. Ada hadir dari Kemenpora, Pak Deputy dari Kemenpora, Pak Wali Kota, Pak Kasdam, untuk juga sekaligus mensukseskan, mensosialisasikan Asian Games 2018. Pak, harapannya di ulang tahun Bayangkara tahun ini seperti apa, Pak? Iya, harapannya tentunya Polri akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pengayoman dan rasa ayem tentrem di warga masyarakat. Untuk kegiatan Asian Games, Polda sebagaimana itu, Pak? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada momen untuk pengambilan api di Grobogan Merapen. Ya, tanggal 18. Setelah diambil dari Merapen, kemudian akan dibawa keliling ke Simpang 5, ke Semarang, kemudian ke arah Boyolali, kemudian ke Klaten. Di situ akan digabungkan dengan api abadi yang dari India yang sudah siap di Yogyakarta, tanggal 15 sudah datang, nanti di Candi Borobudur akan disatukan. Setelah itu baru dibawa ke Solo. Jadi Jawa Tengah juga rute untuk melewati api apa persiapan yang pastinya yang pakai kerudung, soalnya saya hafal banget tuh. Oke, sebelum menunggu Mbak Farani, sudah siap? Sehingga ini menjadi momen, apalagi di Jawa Tengah sekarang, momen antara Aryo sehat-sehat aja, Mister. Gak sakit kepala? Soalnya agak kebuka ya, Mister. Doa dukungan dan pelindungan bola. Itu adalah harapan kami. Sehat. Ini Mister, where you come from? Momentum bagi bangsa. Belanja. Wah, yang culik di sana ya. Berjuang demi merah putih. Oke, bahkan yang datang ke sini gak cuma dari provinsi Jawa Tengah. Betul sekali. Sesuai dengan target pemerintah, kami mentargetkan 10 besar. 10 besar sebab ini adalah memang yang harus kami lakukan, dan mudah-mudahan target ini bisa tercapai dengan waktu yang masih tinggal 39 hari lagi. Mohon dukungan, doa dan seluruh masyarakat Indonesia untuk para atlet dan suksesnya Asian Games.